Hati saya berbunga damai berada di sini bersama insani yang ingin mendekati ilahi. Mereka mungkin pernah tersungkur dalam perangkap dunia, namun Pertubuhan Kebajikan Daud Islah Malaysia, PKIT, bagai purnama menyimpahi cahaya dalam kegelapan buat menyesali kesilapan lalu. Pelbagai kisah dikongsi dan paling menyentuh jiwa keinsafan saya, lelaki yang berusia 24 tahun ini. Tidak saya duga lelaki yang berjubah putih dan terpancar sinar ketenangan di wajahnya pernah membuat kekhilafan dalam hidupnya. Saya mula terjebak dalam kancah sosial ni dalam kes penagihan dadah ni ketika usia 17 tahun. Masa-masa belajar lagi lah. Masa-masa belajar lagi, kemudian saya ambil keputusan untuk berhenti belajar dan saya cuba nak bekerja. Jadi start daripada masa form 5 tu. Masa form 5 saya ambil keputusan untuk saya kerja hotel. Jadi start daripada kerja hotel tu mula-mula okey lagi kan, boleh jaga batasan. Sebab ada hari bila kerja kat situ kita bawa wine, campur lelaki perempuan, dah mula belajar minum. Daripada minum tu maka dia secara bertingkat-tingkat terus terjebak dengan pelbagai maksiat. Start tinggal solat, kemudian dengan mabuknya, dengan zina, dengan macam-macam kelab disco kan. Start daripada situ lah itu mula kenal dengan pil-pil kaya ni, dengan ganja, ais dan sebagainya. Kehadiran kepekit yang pada mulanya tanpa kerelaan hati mula mengetuk pintu keinsafannya. Tapi dalam 6 bulan pertama tu memang tak rela lah, memang boleh kata setiap apa buat kat sini semuanya dengan paksa. Tapi bila dah fasa kedua dari 6 bulan hingga ke setahun tu, hati tu dah mula rasa lembut dah. Dah rasa boleh terima keadaan dan cara rawatan kat sini. Dari setahun hingga ke fasa akhir, hati tu dah mula rasa sayang kat tempat ni semua. Dalam tahajud pada ilahi, adakala ingatan terimbas kembali kisah silam yang sangat melukakan hati. Banyak masa saya tinggal solat, saya lupa pada Allah Ta'ala. Saya dahaka dengan kedua ibu bapa saya. Saya minum arak, terlibat dengan dadah, dengan zina. Kalau diimbas balik dulu, saya sendiri sedih melihat keadaan diri saya kan. Dengan saya seorang buat kesilapan kan. Kau tempatku meminta. Yang penting Izwan sekarang ni sudah tidak seperti dulu lagi. Dan saya berdoa bagi pihak Izwan yang Izwan akan istiqamah dalam apa yang Izwan lakukan ini. Yelah, dengan apa yang saya buat tu, kalau sepatutnya apa musibah yang Allah Ta'ala bagi ke saya tu setimpal. Tapi sebab dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah masih bagi saya peluang lagi kan. Jika dahulu dia menyangka kehidupan adalah keseronokan tanpa batasan di dunia luar, namun setelah 4 tahun di PKIT, dia mula merasai nikmat kehidupan yang hakiki. Ya, hati saya dia yang dapat berbicara dan berkata-kata macam mana syukur saya kehadirat Allah SWT dengan rahmat rahim Allah Ta'ala yang bagi kat saya ni kan. Memang tak terucap lah. Saya tak tahu macam mana saya nak luahkan. Dan saya berazam dan menyanyi kepada Allah SWT. Saya akan cuba terus berada di jalannya sehingga nafas saya tak akhir. Saya tidak akan mengulangi kesalahan dan silap yang lalu. Dan saya setiap hari terus sentiasa berdoa supaya terus ditambahkan di jalan ni, dikekalkan dalam iman. Dan paling saya berharap saya dapat mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad. Sedangkan Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya buat setiap hambanya, mengapa kita manusia cuba untuk menutupnya? Pedulikan kejayaan dan cemuhan masyarakat, semoga hadirnya di PKIT mampu mengetuk pintu keislaman mereka untuk menjadi insan yang berbudi kepada agama, bangsa dan negara. Sekian saja saya Muhammad Bakir Adam untuk Fokus hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi.